Selama lebih 40 tahun, Sinsei Zhong Jiaoting menyelami dunia pengobatan tradisional Cina. Chinatown atau Pecinan salah satu potret sejarah yang mewarnai cerita kota lama Jakarta. Kawasan yang padat dipenuhi orang-orang keturunan asli Tionghoa itu dulu menjadi urat nadi perekonomian Jakarta hingga dekade 90-an. Meski sudah tak seramai dulu, Pecinan tetap menjadi magnet bisnis dan ekonomi hingga hari ini. Salah satu sentra toko obat tertua dan terlengkap ada di kawasan Pecinan, tepatnya di Pancoran. Deretan toko obat ini menjadi surga bagi para pecinta obat tradisional Cina seperti kita. Udah enak kemana nih? Ya, jangan dong. Kita mendingan ke Sinsei aja. Sinsei langganan gue ya. Ah, ke Sinsei? Sinsei? Ya, ayo. Enggak, ayo. Enggak menjamin. Ya, aman udah. Ini ya, toko obat sehat utama. Selama lebih 40 tahun, Sinsei Zhong Jiaoting menyelami dunia pengobatan tradisional Cina. Sudah sembuh kemarin? Sudah. Sehat Sinsei. Nah, sekarang bawa temennya. Sekarang ini. Penyakit sama? Enggak. Cuma enak badan aja sih. Itu coba saya periksa sebentar. Apanya? Gini. Paru-paru, lambung, ginjal. Kecapean. Paru-parunya kuat, ya. Hebat. Jadi saya masih menulis resep-resep keramuan ini dalam bahasa Han. Han ya. Itu namanya Han. Oh, beda sama Cina ya? Enggak. Wah, Felis mau coba teknik kop nih. Salah satu pengobatan Cina yang menggunakan teori hampa udara. Kata Sinsei sih, kop ini bagus untuk melancarkan sirkulasi dalam darah. Sekarang waktunya buka kop. Gak ada masalah, gak merah. Oh iya. Cici buka ya, Sinsei? Iya. Merah. Merah banget. Iya, Liz. Capek banget, nih. Waduh, lagi-lagi resepnya pakai bahasa Han gini. Wang Qi. Tangsen. Mana? Tangsen. Tangsen. Ya, Waisan. Kita benar-benar nggak ngerti deh, nih. Resep dari Sinsei biasanya berupa racikan yang terdiri dari tumbuhan, akar, dan binatang tertentu.